Halo pencinta film, selamat datang di channel Rekam Drakorci. Film China atau yang biasa disingkat dengan filci ini, menyajikan alur cerita dengan berbagai genre, salah satunya adalah genre action pahlawan. Nah, di video kali ini kita akan menampilkan sinopsis singkat dari film China yang berjudul The Prodigal Son 2022. Tapi sebelum itu alangkah baiknya jika kita tekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Rekam Drakorci. Baiklah, inilah sinopsis singkat dari film China yang berjudul, The Prodigal Son 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda dengan kekuatan gaib, keras kepala dan pemberontak. Dia selalu berakhir melakukan hal-hal buruk dengan niat baik, dan dianggap menyimpang oleh masyarakat Kabupaten Wu. Suatu malam, untuk menyelamatkan anak-anak di luar kota, Zhou Chu membunuh iblis harimau putih, tapi secara tak terduga memimpin Raja Harimau, untuk menyerang Kabupaten Wu. Dalam pertempuran dengan Raja Harimau, Zhou Chu terluka parah. Dan kemudian Raja Harimau merapal mantra iblis Eda, Kabupaten Wu berubah menjadi abu. Zhou Chu, yang kehilangan kekuatannya, menjadi orang biasa dan menerima kebaikan, dan perhatian orang-orang. Dia juga menyadari kesalahannya sebelumnya, dan memahami semangat dan tanggung jawab seorang pahlawan. Pada akhirnya, Zhou Chu kembali dengan kesadaran diri yang segar, mengenakan baju besi Tianxing ayahnya, dan mengalahkan Raja Harimau. Itulah sinopsis singkat dari film China yang berjudul, The Prodigal Son 2022. Supaya tidak ketinggalan info terbaru dari channel Rekam Drakorci, alangkah baiknya jika kita tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa memberi saran, agar kami bisa memperbaiki setiap kekurangan dalam channel ini. Wassalam.